Okey, pokok ni kita tengok telah dibuat pemangkasan ataupun pruning pada peringkat primer, sekunder dan tersier. Jadi kita tengok di peringkat tersier tu ada banyak cabang lah. Dia banyak keluar cabang, lebih kurang 5 hingga 6 cabang. Jadi kita perlu pilih 3 cabang yang paling sihat dan yang menghala keluar, kerana kita nak cahaya masuk ke dalam, di bahagian dalam tu cahaya boleh masuk. Okey, jom saya buat demo. Okey, cabang ni kita tengok ada 6 cabang. Jadi kita pilih cabang yang paling sihat dan yang dia punya cabang ni menghala keluar, bukannya ke dalam. Jadi kita buang yang cabang yang menghala ke dalam. Tujuannya ialah untuk membenarkan cahaya masuk ke bahagian dalam pokok ni. Pangkasan pokok ni pula yang agak lambat untuk dibuat pangkasan, sebabkan cabang dia dah terlalu panjang, jadi rugilah. Jadi kita pilih dua ruas saja. Okay, yang ni pokok yang kita buat pemangkasan batang primer. Okay, 3 batang sekunder dan okay, batang tersier dah mula muncul. Okay, banyak. So nanti kita akan pilih 3 cabang utama. Okay, sepatutnya di peringkat ni kita kena sembur racun serangga, kerana pucuk yang muda ni memang serangga memang suka lah. Okey, jadi setakat ini saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel saya, like video ni,
Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.